Tapi dimakan ciloknya. Loh, Dinda, kenapa? Kok bengong aja? Ciloknya nggak enak ya? Eh, nggak apa-apa kok, Pak. Enak ciloknya. Dinda, dengerin. Bapak mau ngomong. Tahu nggak kenapa Bapak ngelarang Dinda buat pacaran dulu? Itu semua buat kebaikan Dinda. Bapak nggak mau masa anak-anak Dinda hilang gara-gara Dinda udah pacaran. Di umur sekarang, harusnya Dinda fokus belajar dan main sama teman-teman, bukannya pacaran. Masalah pacaran, Dinda juga bakalan ngalamin kok, tapi bukan di umur yang sekarang. Dinda tuh gak pacaran, Pak. Kemarin tuh tiba-tiba Diki ngomong kayak gitu ke Dinda. Padahal Dinda udah pernah bilang ke Diki, Dinda tuh gak boleh pacaran. Tapi Dinda suka kan sama Randika? Udah, Dinda jangan sedih lagi. Sekarang makan ciloknya. Iya, Pak. Ayo, Api makan juga ciloknya. Nah, Bapak suapin ya. Adika, kemarin aku gak nyangka loh kamu ngomong kayak gitu di depan si Dinda. Ya, aku bilang kayak gitu biar dia gak berharap terus sama aku. Bener juga sih. Pasti sekarang si Dinda lagi galau banget. Mungkin. Adika, kenapa sih kamu suka sama si Dini? Padahal kan si Dinda sama si Dini mukanya sama. Mereka kan kembar. Biarpun mereka kembar, pasti ada bedanya ya, Nak. Lagian, aku lebih suka sama cewek jutek sama misterius. Oh gitu ya, kamu gak suka ya kalau si ceweknya suka sama kamu duluan? Berarti harus kamu yang suka sama cewek duluan. Iya ya, Nak, aku tuh gak suka sama cewek yang ngejar-ngejar aku. Aku tuh ilfeel. Iya juga sih, Dika. Jadi ada tantangannya ya? Iya ya, Nak, apalagi kan si Dinda gak boleh pacaran sama Pak Jeko. Kalau si Dini kan bolehin aja sama Pak Jamal. Iya juga sih, kan si Dini tinggal di kota, pasti boleh pacaran. Eh ya, Nak, emang kamu udah gak suka lagi sama si Dinda? Gak tahu, aku udah berjuang, tapi si Dindanya malah menghindar terus. Ya udah ya, Nak, sama si Sipa aja. Tak mau, Mak. Sama si Sipa ya, Nak. Gak mau. Sama si Sipa. Gak mau. Sama si Sipa ya, Nak. Sari medok dokter. Sari medok dokter. Sari medok dokter. Jai bro. Kayo lagi. Sari medok dokter. Sari medok dokter. Sari medok dokter. Sipa, kita beli seblak yuk. Aku pengen seblak. Ayo mak, aku mau minum. Yuk. Kepo urusan batur, si Eta mak osok ngatur, bari ngomong nasuk ngawur, tebeja jaba sok kuyur. Hayo, Bu Meli, tahun baruan kayaknya lagi bahagia banget nih. Iya dong, Teh Tia, kita tuh harus semangat, biarpun semalam gak lihat kembang api karena ketiduran. Oh iya ya, Bu Meli, semoga tahun baru sekarang kita diberikan kesehatan ya. Oh iya, Bu Meli, Bu Meli tahun sekarang mau nikah kan? Iya dong. Wah, gak kerasa ya. Udah mau nikah aja, Bu Meli. Tahun ini juga kan Teti yang mau tunangan sama Pak Jeko. Iya, Bu Meli. Wah, semoga rencana kita dipermudah ya sama Allah. Amin ya Allah. Ya udah Teti ya, kita lihat sawah aku yuk. Ayo, Bu Meli. Eh, Teti ya, Teti tahu gak lagu yang lagi viral? Lagu yang mana ya? Kepo urusan batur. Di... Assalamualaikum Pak Jeko. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak Jeko, ayo kita ke kantor desa. Pak Jeko lupa ya pasti. Astagfirullahaladzim, saya lupa Pak Ade. Ayo, ayo. Tapi Dinda, Bapak mau ke desa dulu ya. Kalian mainnya hati-hati. Iya Pak. Ada juga hati-hati mainnya ya. Hey Pak Ade, assalamualaikum. Ayo Pak, kita main. Ayo Pi. Dinda, kamu lagi sakit ya? Iya, sakit hati. Pasti gara-gara kemarin ya? Iya. Assalamualaikum, Diki, Epan. Waalaikumsalam, Ria. Diki, Epan, kita duduk yuk di pinggir sungai. Ayo, Ria. Yuk. Eh, aku baru tahu deh, si Randika sukanya sama si Dini. Iya, aku juga baru tahu, Epan. Wah, pasti si Dinda galau banget tuh. Aku juga galau kok.
Eh Diki, kamu sama si Ria aja cocok tahu. Si Ria kan selalu ada buat kamu. Si Ethan, apaan sih? Nah, itu si Diki anaknya, aku samperin . Halo Diki. Rahim, kamu siapa? Eh Diki, itu si Angora. Heh, enak aja Angora-Angora, emang aku kucing. Nama aku itu Amora. Eh, kamu mau ngapain kesini Amora? Ya mau nemenin Diki. Diki, kamu tahu nggak, Ibu Siti tuh jatuh tahu dari motor sampai bonyok. Nggak tahu. Kasian tahu Diki, Ibu Siti, emang Diki nggak mau nengok? Udah males, ya emang kita pergi yuk. Ayo. Eh Diki, kok Tante Amora ditinggalin sih? Eh Api, kita mau pulang ya. Tante pusing, pengen tidur di rumah. Kakak sakit. Nggak kok, Tante cuma pengen tidur aja Api. Oh ya udah Teh, Api main aja ya sama Aldi. Iya Api, Aldi jagain Api ya. Iya. Hati-hati ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi maaf Dinda, adiknya sepanjang sama Dini. Ya ampun Dinda, kamu gak apa-apa. Dinda ya bangun Dinda. Adika? Dinda, alhamdulillah Dinda udah sadar. Emang, tadi Dinda kenapa? Tadi Dinda pingsan. Hah? Pingsan? Iya, pingsan. Oh iya, Dinda. Adika mau jujur sama Dinda. Jujur soal apa, Adika? Sebenarnya, Adika sukanya sama Dinda, bukan sama Dini. Maafin Adika ya, kalau kemarin Adika buat Dinda kecewa. Oh iya, Adika mau tanya. Tanya apa, Adika? Dinda mau gak jadi pacar Adika? Akhirnya kita jadian juga. Makasih ya Dinda, Adika seneng banget. Iya, sama-sama Adika. Sebenarnya Dinda juga suka sama Adika. Ya udah, kita jalan-jalan yuk. Ayo. Makasih ya Dinda udah nerima Adika. Adika seneng banget. Iya Adika, sama-sama. Adika kejar Dinda. Iya Dinda. Ayo Adika kejar aku. Aduh. Ya Allah, Pak Dek, itu kan si Dinda, ngapain tidur di situ? Iya, Pak. Dinda, 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 bangun. Ngapain tidur di sini? Hah, emang Dinda kenapa, Pak? Dari tadi Dinda tidur di sini, bukannya tidur di rumah. Kayaknya Dinda habis pingsan deh, Pak Jeko. Mending kita bawa ke dokter aja. Tadi Dinda pusing, terus gak ingat apa-apa. Ya udah, Nak, ayo kita ke dokter. Gak apa-apa kok, gak usah. Dinda tidur di rumah aja, Pak. Ya udah, ayo Dinda pulang aja. Iya, Pak. Pak Dek, saya pulang dulu ya. Iya, Pak Jeko. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Iya. Ya ampun, ternyata tadi cuma mimpi. Eh, Dika, besok kamu pulang ke pondok ya? Iya, Nak. Aku besok pulang. Ya, aku gak punya bestie lagi deh. Tenang aja ya, Nak. Nanti bulan puasa aku pulang lagi kok. Ah, masih lama itu mah. Astagfirullahaladzim. Ada si Amora, Dika. Ya ampun, udah lama banget gak ketemu anak budak. Semakin gedut aja, ih gemuin deh. Aduh. Nah, ini siapa ini ganteng banget? Namaku Randika, Om. Gemes banget deh kamu. Ya nak, kamu tahu gak? Bu Siti habis tabrakan. Ini cakungnya. Gak tahu. Paling Bu Siti kena aja habis nabrak Yana kemarin. Ya Allah Yana, kamu jangan begitu, berdosa banget. Bodo amat, emang Yana pikirin. Udah Dika, kita pergi. Bye. Ih, dasar anak budak sih. Emang bener tuh kata si Siti, si Diki susah banget dideketin. Kalau bukan bapaknya yang kaya, emang gak bakal gue deketin tuh anak itu. Cuy. Eh Pak Dian, tumben gak bareng sama Bu Meli yang judus itu? Iya, saya baru pulang kerja. Oh pulang kerja, pasti capek ya. Hah, Mona, ngapain kamu genit-genit sama calon suami aku? Hei Meli, siapa yang genit? Orang aku cuma nanya doang kok.
Ah, alasan aja kamu. Pasti ya, nggak kamu nggak si Siti bikin keributan aja di sini. Iyalah, kalau nggak ada aku mah nggak bakal rame. Ayo Fadian kita pulang. Eh, sini nggak kamu apa? Sini nggak. Udah, Bu Meli sabar. Mending kita pergi aja yuk. Sayang, sini kamu. Jangan deket-deket sama alien ini. Ayo kita pergi. Hei Meli, dasar ya kamu ngatain aku alien. Awas ya kamu ya. Ya Allah, gak kerasa banget hari ini udah balik lagi ke pesantren. Padahal masih kangen banget sama teman-teman dan suasana kampung. Oh iya, Pak Jeko jadi ngelamar Teh Tia. Insya Allah jadi Pak Dek. Kapan tuh? Bulan depan. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan acaranya dilancarkan ya Pak. Amin. Menurut kamu, aku jahat gak sih ke si Dinda? Ya karena aku gak balas perasaan dia. Ya enggak dong, kan yang namanya perasaan gak bisa dipaksa. Assalamualaikum kawan-kawan, boleh Kris saya ikut main? Boleh, kamu siapa? Dinda jangan sedih ya, nanti Adika kesini lagi kok. Janji ya. Iya, Adika janji.